Lakukan beberapa pengetesan untuk power, kayaknya keduanya mirip-mirip ya guys. Kalau dari spesifikasi Hycock ini lebih tinggi ya, tapi menurut saya setelah pengetesan dari kedua bor ini kayaknya mirip-mirip. Terus untuk feels ketika ngebor juga keduanya ini nyaman, ergonomis dan stabil ya. Tapi untuk segi harga Hycock ini lebih mahal ya, hampir dua kali lipat dari DeWalt. Dan untuk dari build quality-nya juga ini keduanya juga kelihatan solid dan kokoh. Jadi kesimpulannya mana yang terbaik ya tergantung selera dan budget kalian ya. Kalau kalian cari bor di bawah harga 3 jutaan, menurut saya DeWalt DCD79 ini pilihan yang terbaik ya. Dari power, dari quality, kayaknya ini paling terbaik. Ini dari opini pribadi saya ya. Terus kalau dari kalian mau lihat performa dari kedua bor ini, kalian bisa cek videonya di sini ya guys. Baik rekan-rekan kreatif, cukup sekian videonya dari WNI. Dan thank you udah nonton video kita ya guys. Bye-bye.